Pemirsa, menikmati bakso dalam mangkok mungkin sudah biasa. Namun bagaimana jika bakso disajikan di atas hot plate? Wah, pasti sensasi kenikmatannya lebih terasa dan menggugah selera. Di Kabupaten Aceh Barat, kuliner yang satu ini menjadi incaran warga. Selain disajikan di atas hot plate, bakso yang khas dengan sambal Aceh ini juga disajikan dalam batok kelapa muda. Inilah bakso hot plate dengan kuah yang meletup dan mengeluarkan asap. Ketika mengenai hot plate ini membuat aroma bakso semakin nikmat, apalagi aroma sambalnya khas Aceh. Sebelum dihidangkan, bakso yang telah dilengkapi dengan bumbu khusus termasuk kuah ini terlebih dahulu hot plate dipanaskan. Setelah itu barulah pengunjung menuangkan kuah di atas hot plate. Kuah yang meletup dan mengeluarkan asap semakin menambah sensasi gurihnya bakso. Kedai bakso yang terletak di Jalan Nasional Senebuk Kota Melabuh ini kini ramai diburu penggemar, apalagi saat musim hujan. Bakso hot plate bisa paling enak disantap. Selain bakso hot plate, uniknya warung ini juga menyediakan sajian bakso dalam batok kelapa muda yang telah dibuang airnya. Dengan menggunakan kelapa, tentunya rasa bakso ini semakin unik dan nikmat, berbeda dengan bakso biasanya. Untuk rasanya sendiri itu unik banget ya. Biasanya saya menikmati bakso itu identik dengan lemak, tapi kali ini karena disajikan dengan menggunakan degan, jadi sensasinya itu agak segar-segar gitu guys. Jadi menurut saya ini rekomendasi banget, enak banget, patut dicoba. Kami ciptakan bakso batok ya, dengan nama bakso batok itu karena kami berasal dari Jogja. Terus kami membawa nama Jogja itu dari keracinan batok tadi. Jadi kami kepikiran bahwa kami harus menggunakan tempat itu. Kami bukalah dengan nama bakso batok. Yang lainnya kayak bakso-bakso biasa kami sediakan juga. Kami ciptakan bakso menu varian lain juga, seperti bakso beranak, bakso daging, bakso lava, terus yang spesial di sini bakso hot plate sama mie ayam hot plate. Masalah harga, Anda jangan khawatir. Untuk bakso hot plate dibanderol hanya Rp30.000 per porsinya. Sedangkan untuk bakso kelapa muda Rp12.000 per porsinya. Murah bukan? Nah, bagi Anda yang sedang berada di Melabuh, tidak ada salahnya mencoba kuliner ini. Ya, warung ini juga menyediakan berbagai jenis bakso lainnya, seperti bakso daging, bakso beranak, dan bakso lava, mie ayam, hot plate. Dari Kabupaten Aceh Barat, Afsah iNews melaporkan.